Kita harapkan dia tidak hilang bola ini. Dapat melakukan cross tetapi terlalu ke dalam, terlalu dekat dengan penjaga gol. Sauyati yang terus menangkap kemas. Tidak sampai ke sasaran hantaran daripada Yong Kong Yong tadi, walaupun berjaya melewaskan pertahanan kiri pasukan Kemboja. Untuk sukan C ini, pasukan Kemboja tidak membawa penjaring gol mereka ketika menumpaskan Malaysia tempoh hari, iaitu coach Sokompak. Tampanan baik dari Yong, cuba mendapatkan semula Mahali. Masih lagi dalam kawasan permainan. Baik dari Mahali. Peluang untuk Malaysia. Tapi tidak Wan Zarul Nizam jauh. Izak Faris juga tergelincir di hadapan pintu gol. Usaha keras yang ditunjukkan oleh Mahali Jasudi tadi. Sebaliknya membuka peluang pula kepada pasukan Kemboja. Mereka mengasak dari sebelah tepi. Inilah satu kelemahan yang perlu diperbaiki oleh Malaysia ketika ini. Kita seolah-olah sudah selesa dengan satu gol yang kita miliki. Kemboja mengawal bola, mengawal permainan. Nazmi, hujung dia dijatuhkan. Saya rasa usaha yang baik daripada sebelah kanan tadi antara Yong dan juga Mahali, tetapi tiada seorang penyerang pun yang menyambar hantaran tersebut. Saya rasa sepatutnya pemain daripada midfield datang pada belakang, harus pemain sayap juga masuk ke dalam. Boleh cepat masuk ke dalam untuk menyambar peluang tersebut. Saya percaya selepas ini banyak talking point yang boleh diperkatakan oleh rakan-rakan di studio nanti. Kerana terutamanya tiba-tiba saja tumpul, dan satu istilah yang nak saya gunakan di sini adalah segan silu untuk menghasilkan jaringan dari pasukan Malaysia, sedangkan kita menguasai keseluruhan permainan ketika ini. Ya, benar. Contoh macam tadi, kita dah ada dalam penalti box pihak lawan. Kenapa kita harus tunggu lagi? Mahali akan mengambil siapakan ini. Fadli Sas naik ke atas. Izak Faris juga boleh menjadi sasaran, tapi agak lemah tendangan yang dilakukan oleh Mahali. Fandi Osman juga tidak diturunkan untuk game ini oleh Ong Kim Sui. Asaruddin menggunakan badannya untuk mengawal. Advantage diberikan kepada Malaysia. Kesungguhan yang ditunjukkan oleh Tom Sare, pemain gantian. Mahali. Nazmi Faiz. Yong. Jaya dikeluarkan oleh Sok Priti. Pertukaran posisi yang dapat saya lihat ketika ini antara Badrul Bakhtia dengan Irfan Fazail. Wan Zarul Nizam menarik bola semula, mencari Izak Faris. Sepakan penjuru yang kedua Malaysia. Saya rasa kalau kita lihat di sini, serangan yang kita lakukan agak lambat untuk kita menghantar bola ataupun menghantar pada kawan untuk mendapatkan ataupun ruang. Kita selalu hold bola terlalu lama untuk kita membuat terangan. Ini yang membuatkan pasukan atau pertahanan mereka kembali ke tempat asal. Satu lagi sepakan penjuru untuk Malaysia di sudut yang sama. Tiga sepakan penjuru. Semuanya di seberang sana untuk pasukan negara. Fadli Sas masih lagi terus dalam kawasan penalti. Ayong dapat menyelamatkan bola dari sebelum keluar. Irfan dan juga Badrul Bakhtia. Hilang penguasaan Malaysia di seberang sana. Badrul pula mengalami sedikit kecederaan. Pemain Nazmi Faiz dilayangkan kad kuning.
Pengadil tiba-tiba saja bertindak begitu serius, kata orang tu. Sedangkan sebenarnya Nazmi meminta supaya bola ini dikeluarkan. Kita lihat di sini ada kecederaan yang dialami oleh Badrul Bakhtiar. Mana semangat fair play di sini? Satu asakan keras yang ditunjukkan oleh Nazmi Faiz. Pasukan lawan tidak menunjukkan fair play di sini, Zainal. Langsung mungkin Nazmi Faiz agak marah dengan berang dengan tindakan pemain-pemain Cambodia tadi. Kad kuning yang pertama dilayangkan oleh pengadil Emiri Harap Bersatu. Ini juga Izak peluang untuk Irfan, terlepas peluang kepada pasukan Malaysia. Sepatutnya gol yang kedua hadir di situ. Ya, benar, tetapi disisihkan oleh kita sendiri setelah Izak Faris membuat kerja yang baik tadi, tetapi diselamatkan oleh penjaga gol Cambodia. Sepakan penjuru yang sudah pun diambil, tergelincir pula Nazmi. Itulah peluang yang terbaik selepas gol yang dijaringkan oleh Izak Faris untuk Malaysia melalui 2-0 di separuh masa yang pertama ini. Mahali berjaya memintas. Irfan mungkin agak selamba saja percubaan itu tadi, Zip. Ya, kurang ke sasaran, saya rasa tepat kepada penjaga gol. Yong turun ke bawah untuk bertahan membantu Mahali Jasuli. Setakat ini pujian harus saya berikan kepada beliau, Zip, kerana dia bermain dengan bersungguh-sungguh ya, untuk memastikan bahawa tempatnya terjamin juga bagi perlawanan yang akan datang. Irfan, sekali lagi silapan yang banyak dilakukannya di bahagian tengah. Kemboja ataupun Cambodia mengasak. Wan Zarul Nizam memintas Badrul. Permukaan padang Gelora Bung Karno di Senayan ini juga tak begitu rata. Sama seperti yang dialami nasibnya di Stadium Nasional Bukit Jalil dan juga di Shah Alam. Badrul Bakhtiar. Tempo permainan kita seolah-olah ini merupakan perlawanan persahabatan dan juga ujian. Kita kerap sangat hilang bola, maksud saya dari segi hantaran, terutama di barisan penyerang. Dan ini tidak harusnya berlaku sebab ini adalah peluang untuk kita menambah jaringan. Kalau kita tidak ataupun gagal mencipta peluang, susah untuk kita mencipta peluang lain. Walaupun ada, kita dah rasa sekali kita mencipta peluang. Izak mengejar. Berjaya Izak. Cuba masuk dalam kawasan penalti. Sekali lagi set yang baik untuk Badrul Bakhtiar. Terlepas pula Badrul dengan tampanan yang agak mengecewakan dari Badrul. Sudah beberapa kali kita masuk dalam, jauh ke dalam kotak penalti pasukan Cambodia, tetapi kita gagal oleh kesalahan kita sendiri. Ini sekaligus saya rasa akan membangkitkan semangat kepada pasukan Cambodia dalam hal ini, kerana mereka dapat melakukan percubaan yang pertama selepas 34 minit. Ini yang harus kita elakkan, kerana apabila kita kerap hilang peluang untuk menjadikan gol dan mungkin menambah keyakinan kepada pihak lawan. Touch Pancarong sebentar tadi melakukan rembatan tepat yang pertama ke arah Karul Fahmi Cik Mat. Wan Zarul Nizam lemah rembatan kaki kanannya. Cepat hilang puting pemain-pemain kita ni. Ya, benar. Saya tak tahu kenapa kita bermain begitu. Tidak di awal-awal permainan kita membuka ruang permainan untuk rakan-rakan yang membuat larian-larian ataupun sokongan-sokongan yang diberi. Badrul Bakhtiar, percubaan jarak jauh. Masuk. Satu kesilapan daripada penjaga gol sebenarnya. Tak apa, gol tetap gol. Ya.
Fadrul Bakhtiar dapat menjadikan gol yang kedua sekaligus meredakan sikit tekanan kepada Ong Kim Swee dan juga pasukan Malaysia dengan percubaan jarak jauh yang dilakukan oleh Fadrul Bakhtiar. Gol yang kedua dirinya dalam saingan Sukarsi ini, Zip. Satu cubaan yang baik daripada beliau terjadi tetapi gagal dibaca oleh penjaga gol Cambodia. Walaupun tendangan itu, cubaan itu tidak begitu bahaya, tetapi cukup untuk menambah jaringan kita pada petang ini. Fadrul Bakhtiar. Pemain yang lahir pada 1 Februari 1988, biarpun tidak akan bersama dalam saingan kelayakan Olimpik nanti. Tapi yang penting, Fadrul diharapkan mampu untuk meniup semangat kepada rakan sepasukan dalam saingan Sukansi ini kerana beliau juga adalah anggota skuad tahun 2009 yang menang emas di Vientiane. Cuma kita harapkan selepas ini pemain-pemain akan kembali fokus, Zip. Ya, benar. Bukanlah satu perlawanan yang sukar untuk kita pada petang ini. Tetapi sedikit sebanyak perlawanan ini kita boleh anggap sebagai latihan yang mana boleh memperbaiki performan kita, serangan kita. Ini yang perlu kita harus lakukan, hantaran-hantaran kita yang mana boleh kita perbaiki untuk perlawanan akan datang. Cantik dari Fadrul Bakhtiar menukar arah permainan ke seberang sana kepada Wan Zarul Nizam. Asaruddin kembali kepada Wan Zarul Nizam. Siapa di belakang? Kurang sokongan daripada midfield untuk menjadikan gol. Zainal, kalau kita lihat semua ada Faris, Izzak Faris di dalam kotak penalti dan juga Fadrul Bakhtiar. Mana yang lain untuk membantu menjadikan gol? Kita bukan bermain dengan Thailand, bukan bermain dengan tuan rumah. Kita seharusnya berani untuk pergi menjadikan gol, untuk menyerbu ke dalam kotak penalti. Itu juga yang saya mahu lihat kepada Wan Zarul Nizam dan juga Yong sebenarnya dalam game ini, supaya berani untuk membawa bola masuk ke dalam kawasan penalti. Jika tidak, senang saja dibaca oleh pertahanan lawan. Mereka perlu memperbagaikan permainan mereka. Nazmi Faiz. Game yang akan datang untuk pasukan Malaysia jauh lagi sebenarnya, iaitu lawan Indonesia tanggal 17 November nanti. Izzak. Wah, penalti, Jip. Mungkin beliau dikasari ataupun ditolak tadi, Zainal, semasa menunggu untuk menerima hantaran daripada Yong Kuang Yong tadi. Kita dapat lihat betapa struggle-nya Izzak Faris pada perebutan bola di udara dengan Sok Riti. Jadi peluang yang terbaik untuk Malaysia melebarkan kedudukan. Kerana kita dia ditarik bajunya. Yeah. Memang sah. Jadi tindakan yang betul dilakukan oleh Fad Al-Kasar, pengadil Emirat Arab Bersatu ini, untuk memberikan Malaysia sepakan penalti. Fadrul Bakhtiar sekali lagi. Berdepan dengan Sawyati. Mencari gol yang ketiga bagi dirinya dan yang ketiga untuk pasukan Malaysia. Penalti yang pertama untuk pasukan Malaysia mudah untuk Fadrul. Tiga gol kita di hadapan. Hasil daripada kesilapan pertahanan ataupun pasukan Cambodia tadi. Jadi kita melihat bahawa sebenarnya persembahan yang ditunjukkan oleh anak-anak bawah Ong Kim Swee ini pada perlawanan hari ini belum lagi memuncak. Namun begitu, tiga gol, kedudukan yang sedikit selesa, sedikit melegakan kepada penyokong-penyokong Malaysia yang berada di Gelora Bung Karno di Senayan ini. Mungkin suara mereka tenggelam dengan kehadiran sekarang ini dah ribuan penyokong-penyokong Indonesia